Jadi kita kalau player super juga pintar-pintar motongin harusnya emang ya. Nice. Nah kita potongin nih. Mungkin make it dude. Oke Mabru mantap. Dapat dua saja Mabru ya. Oke. Oke dapat tiga saja Mabru ya. Oke Mabru mantap ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Oke, Mabru apa kabar Mabru? Hey what's up Mabru? Apa kabar Mabru semuanya? Waduh ini kok lengkap banget ya. Oke, Mabru. Hey what's up Mabru? Apalagi habis itu. Oke, Mabru kita lanjut ke intinya aja Mabru. Ocha kali ini nih Mabru ya, sekarang juga Ocha bakal ngasih tahu ke kalian nih Mabru ya, cara menjadi player support yang benar Mabru ya. Dulu Ocha sering banget ya bikin konten cara menjadi rusher ya. Sekarang waktunya Ocha bikin ke kalian cara menjadi support yang benar Mabru ya, karena viewers Ocha kebanyakan nih para Mabru nih kan gak cuma raster aja ya. Apalagi sekarang tuh senjata raster tuh kayak dikit banget lah. Maksudnya kayak banyak yang pindah jadi senjata kayak model Ocha sekarang nih, kayak ASM gitu Mabru ya. Walaupun Ocha kan juga menjadi player raster ya, sekarang tuh Ocha allroll. Lebih allroll Mabru ya, oke. Jadi kali ini Mabru Ocha kasih tahu nih Mabru ya, di loadoutnya dulu aja deh oke. Ocha yang pakai, Ocha apa senjata yang Ocha pakai ini untuk kasih tau ke kalian ini pakai ASM 10 karena ASM 10 ini ARM menurut Ocha masih OP banget sampai sekarang ya. Oke. Terus diantaranya Ocha dipakai Termet nih Mabru ya. Ini mercon lah kita sebut mercon Mabru ya. Oke, abis itu kita pakai tropi nih biar nanti kalau dilemparin letal atau taktikal. Letal tuh maksudnya kayak bom, termite gitu ya. Kalau taktikal tuh yang ini mah bro, dilempar flashbang atau semua atau concussion itu bisa meledak mah bro. Jadi kita kalau menjadi player support tuh harus support teman-teman kita gitu ya mah bro ya. Misalnya contohnya ketika teman kita lagi ngeras nih mah bro ya, kita kasih tropi gitu ya biar aman mereka semua yang lagi ngeras gitu loh. Oke. Gitu. Oke mah bro ya, jadi diantaranya itu ya. Dan Ocha kan karena Ocha ngasih taunya nanti bakal di matchnya domination atau hard point ya Mabru ya, Ocha bakal pakai persistence ya, karena rata-rata player support itu pakai persistence ya Mabru ya, karena mereka itu harus banget dapatin score streak ya. Secara kalau di map domination atau di hard point support itu juga mendominasi Mabru, bisa kill banyak banget ya. Jadi kita punya persistence biar bisa nanti dapat vital atau dapat score streak lainnya yang gede. Abis itu Ocha pakai quick fix sih. Ya Ocha pakai quick fix ya Mabru ya. Cold blooded juga boleh. Ini sebenarnya terserah kalian ya Mabru ya, pakai apapun boleh. Ya kalau quick fix ini biar regenerasi kita tuh lebih mantap gitu Mabru ya. Lebih oke okay. Habis ngekill misalnya kita, darah kita sekarang itu langsung regen langsung Mabru, cepet dia. Oke okay. Abis itu Ocha pakai sharpnel nih Mabru ya, biar ekstra nih lethal yang kita punya Mabru ya. Jadi kalau kita pakai termite nih, misalnya Ocha pakai termite ini, kita bisa ngelempar 2 termite Mabru, mantap kan. Wah itu bisa membantu para raser kita nih Mabru ya. Oke okay. Langsung aja kita praktekin kali ya Mabru ya. Terus Ocha pakai Fajr juga biar nanti kalau ada UAV ada vital musuh kita langsung aja keker ke sasaran Mabru, kita langsung basokain aja datu ya punya musuh Mabru. Oke okay? Nggak perlu basa-basi. Dan yang ulti yang Ocha pakai ini menjadi seorang support adalah War Machine Mabru ya. Kenapa War Machine? Karena misalnya nanti capturean kita di capture oleh musuh gitu ya kan, kita bisa ini Mabru ya, bisa support raser kita untuk menjeboli pertahanan musuh ya dari jauh ya kan. War Machine bisa dari jauh ya, jadi raser kita di depan misalnya sih kita War Machine dus duar tropi hancur, semua hancur, shield hancur, wah pastinya rata tuh Mabru. Oke jadi kita langsung aja nih kita praktekin Mabru ya, let's go kita main ranked. Oke let's go Mabru ya, ja. Yo what's up Mabru, apa kabar Mabru? Jadi kita kali ini dapat stand off Mabru. Waduh ketiba-tiba begitu ya. Let's go Mabru ya, kita harus bisa ratakan musuh ini ya. Oke wah wadadidaw ya. Oke jadi kita menjadi player support rupanya ya. Oke jadi Ocha gak boleh ada sedikit rasa bandel ya. Jadi kita langsung aja Mabru ya, taruh tropi di sini contoh. Oke langsung hancur kan. Oke dapat satu tuh. Oke kita tuh lebih nahan spot ya Mabru ya. Oke nih
mati kamu. Nah, ayolah mati, nak. Oke, nahan spot mah, bro. Oke, kamu matilah, matilah kamu. Please, please. Nah, mati dong mah, bro. Oke. Oke, mah, bro, mati satu saja ya. Mantap jiwa. Jadi teman kita langsung capture aja mah, bro, kita cover deh capture. Harusnya kita juga capture. Cuman kita harus nahan spot juga mah, bro, ya. Contact with enemy. Oke. Okay. Capture B. Losing Bravo. Oke, okay, mah, bro, mantap ya. Oke. Okay. Sini ada nih. Harusnya ada orang nih mah, bro. Oke. Okay. Ternyata tidak ada mah, bro, ya. Jadi kita langsung aja ke sini. Waduh mah, bro. Wah, dibokong ternyata Ocha. Wah, ini sungguh ku merasa kesal mah, bro, ya. Oke. Okay. Oke, okay, mantap. Mana? No, temanku ini tidak mau nolong mah, bro, ya. Oke. Okay. Ini ada itu enemy UAV yang apa bikin buta, jadi kita langsung aja mah, bro, ya. Kita jagain. Nah, ada yang pakai ulti itu, kita jagain juga mah, bro. Oh my god, itu orang dari mana? Oke mah, bro. Jadi kita kalau player super juga pintar-pintar motongin harusnya mah, bro, ya. Nice. Nah, kita potongin nih. Mereka bakal mati nih. What the heck, mah, bro? Ada orang di situ rupanya, rupa-rupawan, waduh. Oke, mah, bro, lebih santuy, tetap santuy pokoknya. Apapun yang terjadi tetap santuy, ya. Oke, kita taruh sini dapat satu. Oke, mantap, mah, bro. Oke, kita lihat aja di round kedua, ya. Kita pasti bisa ngajar mereka. Oke, mantap. Dua kill sudah. Oke, okay, nggak apa-apa, bro, ya. Mantap jiwa pokoknya. Oke. Okay. Ocha pokoknya harus support teman-teman Ocha nih, apalagi para rasernya nih, ya. Kita harus support dari belakang juga, oke? Okay? Oke. Okay. Hai Ocha, hai juga. Hai. Pasti orang luar nih, bro, karena Ocha mainnya tengah malam, ya. Oke. Okay. Kita harus potong-potongin dari sini, bro, ya. Kita tuh nggak boleh rada-rada maju banget. Astaga, kena sniper. Allahumma laka sumtu. Temen-temenku pada minus. Oh iya, yeah. Come on, man. You can make it, dude. Oke, mah, bro, mantap. Dapat dua saja, mah, bro, ya. Memang tugas kita memotong-motong. Ada dua termite kita punya. Oke, mah, bro. Oh no, di sana ada orang rupanya. Aku tidak tahu, mah, bro, ya. Kita ada Goliath, tapi ntar aja. Kita fokus mencari skor stack dulu mah, bro, ya. Oke. Oke, okay, dapat 3 saja mah, bro, ya. Pokoknya kita harus support teman kita mah, bro. Apapun yang terjadi. Ocha punya 2 termite, ya. Oke, okay, mantap mah, bro, ya. Oke, okay, mantap jiwa pokoknya dah. Dah. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang mah, bro. Tetap santuy. Oke, okay. Walaupun Ocha mati, tapi setidaknya Ocha bisa mungkin secure sana mah, bro. Ini B-nya harus kita faster dulu nih. Mantap mah, bro, ya. Oke. Okay. Oke, kita dapat mah, bro. Mantap jiwa. Yo, temanku. Kamu harus di-capture, nak. Si Bambang ini. Oke, mah, bro. Tetap santuy. Apapun yang terjadi. Oke, dapat 2. Oke. Mantap mah, bro, ya. Oke, dapat 1 mah, bro.
strike incoming. Waduh. Kita pakai termite. Ada 2 termite untungnya ya, Ma Bro ya. Jadi kita harus santuy. Oke. Mantap jiwa, Ma Bro. Kini apa kabar? Oke, oke, langsung ngeprone saja, Ma Bro ya. Oke, sudah ada ini. Harusnya harusnya nanti ini bola head kita kasih ke orang ini, Ma Bro ya. Harusnya kita kasih ke teman kita yang nggak pakai persisten. Jadi itu memang, Ma Bro ya. Capturing C. Reloading. We lost B. Tango down. Heads up. Enemy UAV spotted. Enemy Shock RC is coming. XS1 Goliath incoming. Capturing C. XS1 Goliath is okay, Ma Bro. Tetap santai pokoknya. Kita langsung aja ambil. Waduh. Oh my god, Ma Bro. Oce kill banyak sekali, kenapa temanku ini? Waduh. Wah, Ma Bro. Wah, sangat parah ya, kalian lihat sendiri. Depannya kita sudah menjadi support yang hebat ya, Ma Bro ya, walaupun kita kalah ya. Gak apa-apa lah, sekali-sekali kalah. Karena bukan karena kita sendiri ya. Teman kita, oke. Oke, nanti kalau udah vital ada ya, UAV atau apapun itu, counter UAV kita harus yang hancurin ya, Ma Bro ya. Oke, persisten. Kalau rapper kalian ada persisten, saya juga kasih mereka gitu, Ma Bro ya. Oke, nggak apa-apa kalah ya, sekali-sekali lah kalah. Ya, seperti kita juga lumayan banyak, kok kayaknya killnya musuh sama killnya kita perbandingannya kayaknya banyakan kita deh, Ma Bro ya. Tapi it's okay lah ya, mantap, Ma Bro. Oke. So far so good lah ya. Oke, Ma Bro, mantap. Oce lanjut gak nih, Ma Bro ya? Oce bingung lanjut apa tidak ya. Oce kill 32 ya. Biasanya support juga lebih banyak kadang ya killnya daripada teman-teman kita sendiri, Ma Bro. Oke. Oke, abis ini kayak kita main Search and Destroy kali ya, Ma Bro ya. Oce tunjukin cara menjadi player support di Search and Destroy mungkin. Oke, kita coba merge, Ma Bro ya, let's go. Oke, Ma Bro, Oce udah di dalam game nih, Ma Bro ya. Jadi Oce kasih tau aja langsung ya cara menjadi player support di Search and Destroy ini, Ma Bro ya. Kalau di SND ini sih kita lebih jaga side-nya aja sih. Oke, jangan terlalu ngeras. Kita harus support para player-player kita ini. Waduh, sniper dong. Oke, Ma Bro, mana musuhnya? Kita nggak boleh ngeras asal ngeras ya, Ma Bro ya. Kecuali teman kita nyuruh kita pada ngeras, baru kita ras, Ma Bro. Oke. Oke. Teman kita butuh bantuan nih. Apa iya? Apa kita ke aja ya? Kita tunggu sini, Ma Bro. Wah, ada yang nembak. Contact with enemy. Menyeramkan. Tango down. Oke, di sini ada orang, Ma Bro. Kalau memang kita terpaksa untuk ngeras, jadi kita ngeras aja. Oh, bantu nih temen kita. Oke, Ma Bro, mantap ya. Kita langsung dapat tadi 3 orang di round pertama ya, Ma Bro ya. Oke, harus kita konsistenin nih ya. Oke, kita harus bantu teman kita kemanapun teman kita berada ya. Namanya juga player support gitu ya. Jadi kita harus ya begitulah. BTW support itu nggak harus itu ya, Ma Bro. Nggak harus pakai senjata AR. Kadang pakai Fenix pun juga ada. Targets in sight. Oke, Ma Bro, teman kita ada yang ngeras sedikit sana. Oh, udah. Oh, nih kita bantu teman kita yang ini ya.
Kalau player tuh personnya kita di sini aja deh. Ini ada orang nih. Nah, kita support dia ya dari belakang mah bro ya. Target in sight. Enemy down. Wah, hampir saja mah bro ya. Terusnya itu kena ya sama sniper OC, tapi tidak apa-apa lah ya. Oke mah bro, kita lanjutin lagi ya. Kalau pakai sniper bisa juga ya kan, kalau support, karena player support gak selalu AR, kadang dia pakai sniper ya kan. Oke, mantap, enggak ada musuhnya. The bomb has been planted. Oke, mah bro. Contact with enemy. Oke, mah bro, dapat 2 kill, 1 kill saja ya. Oh no, tidak mah bro, cari sebagai sniper saja ya. Ada. Oke, kita kecolongan di round ketiga ya, bro. Ini B-nya ini deh. Kita harus bantu B-nya nih kayaknya, bro ya. Yuk, mari kita bantu B-nya. Oh no. Kita apakah dia membutuhkan pertolongan Ocha mah, bro? Apakah iya? Pokoknya enggak sih. B-nya ini yang dipush. Oke, kita taruh trophy dulu. Target's in sight. Down. Loading. Cover me. Di sini ada orang mah bro ya. The bomb has been planted. No! Oke mah bro. Lebih santuy. Enemy contact. Ayo masuk temanku. Sini ada orang mabuk. Woi, bantuin woi. Nice, defuse aja mah bro ya. Oke, ini tugasnya seorang support ya. Support, mensupport orang yang defuse. Kita jagain mah bro gitu. Anjay, mabruk ya kan. Oke deh, kita langsung aja ikutin teman-teman kita mau kemana. Oke, kayaknya mereka mau ke A, jadi Oce juga bantuin deh. Pakai sniper kali ya. Mana kawanku? Wah, gas satu hit mah bro. Oh my god. Oke, kita lupa jadi player support. Ayo, temen Oce ke B. Ayo, let's go. Kita ke B cuy. Kok sniper? Astaga, pakai sniper lagi. Oke mah bro. Mantap mah bro. Oh no! Why? Delilah. Last man standing. Finish it. We got the bomb. Waduh, satu hit dong. Oh my god, gila. OP banget men, itu seriusan dah. Itu overpower banget cuy. Oke mah bro ya. Oke mah bro, kita gak usah lama-lama aja mah bro ya. Endingnya maksudnya ya, karena videonya ini udah lama banget ya. Akhirnya cukup sampai sini Oce temenin kalian ya mah bro ya. Makasih banget udah menonton. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya, yang pengen jadi player support atau dari rasa ke support juga bisa ya mah bro ya. Karena Oce juga kadang pindah-pindah karena support, kadang rasa mah bro ya. Oke mah bro ya. Oke, gitu aja nanti video kali ini. Kalau tadi sebut sama video, jangan lupa share video ini dengan teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga. Oke mah bro ya. Yep. See you. Yaudah.
Dadah semuanya. See you next.